Okay. Ini, so this is femtophore. Apa bentuk dia? Seperti pensel. Dia keras tak? Keras, lembut sikit sebab mungkin dia muda lagi. Okay. Hutan pai bakau ni dia punya dia macam berair macam tu. So akar dia kalau kat bawah tak boleh ambil oksigen tu. Pertukaran gas tak berlaku. So dia kena akar tu akan keluar. So dia boleh pertukaran gas berlaku kat luar dengan oksigen semua. Macam slime. Jangan saya pegang member lah. Usia matang. Matang dia 35 tahun. Untuk yang matang kan. Eh. Saya fotografer. Okey, dah sini. So, dalam utama bakau ni kan. Yang kedua dia akan tumbuh di kawasan yang rendah. Itu di kawasan berlumpur. Faham? Jadi ketika akar dia, akar dia bukan macam lumpur biasa. Dia akar lebih berlumpur, dia kuat. Dan ciri yang terakhir, dia mesti tumbuh di kawasan air pasang dan surut. Maksud kawasan dia tak boleh pasang. So, kalau pasang ni memang dia akan mati lah. Dia tak ada masa untuk berlumpur. So berdasarkan empat ciri ni abang akan uraikan. So proses ni akan terjadi dekat daun pokok bakau. Dua daun yang berbeza. Apa beza daun ni dan daun ni? Daun mati. Daun mati ni? Ini bukan daun mati. Daun ni hidup. Sama macam ni. Tapi yang membezakan dia adalah dia keluar. Aku cakap orang buta kan? Aku tahulah warna. Yang membezakan dia adalah daun yang berwarna kuning ni, dia mempunyai garam yang sangat. So Tuhan jadikan pokok bakau ni nak hidup. So garam yang disedut tu kan hidup kat rumah sini. Barang tu dia akan salurkan dekat daun-daun ni. So daun ni akan jadi kalau kuning dan akan gugur. So dalam daun ni sangat banyak garam. Kau tahu cerita Pascal lah. Dia orang akan train dalam macam poin bakau ni kan. 3 bulan. Duduk dalam ni. 3 bulan. Kau jangan tanya aku. Okay. So, dia kena duduk dalam. So, dia nak makan apa, dia pun boleh makan tepuk. Tak apa, nanti abang cuci samak kau. Okay, dengar. So, yang kalau kuning ni, dia ada banyak garam. So, garam ni akan dinyakkan. So, dengan cara ini, dia boleh hidup. So, nanti dia boleh hidup dekat kawasan yang sedia rendah. Macam mana? So, pokok bakau ni Tuhan jadikan kehebatan dia. Dia boleh bernafas melalui akar yang keluar daripada tanah. Macam abang cakap tadi. Yang abang bagi tu. Ni biji bunyi. Adalah satu medium pembiakan. Boleh pas tengok. Pas. Medium pembiakan ni adalah yang ni. Biji benih pokok. Tak. Apa? Bakau. Satu. Dan dia akan keluarkan bau yang tak menyenangkan. Bila jadi macam tu, dia akan hasilkan satu bakteria. Bakteria tu nanti ikan tu akan makan. Ketam akan makan, siput akan makan, orang jangan makan. Okey? Boleh? Boleh. Faham? Kalau pergi bunyi biji. Yang tadi yang kita kutip tu dah gugur. Ini belum gugur lagi. So dia jatuh macam tu lah. Bibi pariti yang ni. Wow. Jadi bunga. Bunga dia tak ada. Oh ini yang abang kata Isah nak jumpa dia. Tak, bukan. Ini muka api-api bunyi. Ambil satu eh. Pokok pati.
Yang ni dia punya pokok api-api. Yang ni dia punya bunga. Dan ini texture baru lagi. Senor? Senor siang. Senor. Nombor dia? Nak boleh. Boleh ke simpan ni? Selamat eh. Berat gila. Thank you. Thank you. Dia dah mati. Tak apalah. Eh, yang tu baby eh? Baby dia. Satu makan. Apa? Kenapa? Akak jangkang. Dah kerikit. Betul. Cepatlah. Kenapa? Untuk Zodiac Malaysia. Bunga. Zodiac Malaysia. Sonerizia. Kan jatuh macam sini tau. Oh, pasal sini tumbuh. Siapa lagi yang tadi? Tu bukan pokok kelapa. Buah pokok kelapa ke tu? Sulfuric. Kenapa dia bau busuk? Sebab dia nak sulfuric. Sulfuric ke? Sulfuric kan? Salah. Salsik. Nampak tau tu. Bagi tepuk sebelah tangan. Adik kau dia. Ini tanya kan. Bibi Alia sedih lah. Bibi Alia. Why? Mau balik Indun? Indun keluarga. Indun ada tak macam ni? Indonesia ada? Ada tapi kurang banyak sih. Gitu. Ya seronok sih. Boleh. Tapi susah betul nak jalan. Eh waktu kau pergi BSN tu tak susah ni? Eh lagilah weh, tak boleh gerak langsung. Tapi lagi panjang lah. Dia macam dekat satu tempat tu. Tanam buku. So kau tahu cerita tanam apa? Orang tanam pokok habis sini. Tapi kita tak tanam pun. Kita tanam kasut. Wow. Tak sebab kita pakai kasut kau cuka yang panjang atau kasut kebun tu. Lepas tu dia macam tiba-tiba. Macam tu lah. Lepas tu kita masuk tak keluar dah. Lepas tu kasut kita tanam ke sini. Apa yang awak dapat daripada pai bakal tadi? Alia. Okey, so kering kan? Kita orang ada sekarang baru. Kita orang ada biji benih, bibi. Ini untuk pokok Sonerizia. Okay, so ini kita orang kering. Macam lala je. Penuh jenis-jenis lain. Dah, biji.